tip ni korang kena dengar baik-baik. Sebab sekali je saya ulang. Mungkin kalau korang replay, korang dah tak dapat tengok lah. Sebab saya akan delete bagian ni. Jadi korang kena fokus betul-betul. Macam mana korang nak buat thumbnail yang betul-betul menarik, memukau, yang membuatkan orang rasa nak klik, lepas tu nak tengok video korang. Okay, saya bagi tip mudah je. Contoh, video korang tu pasal memancing. Dalam thumbnail sepatutnya ada apa? Korang pun boleh fikir. Iaitu benda yang orang familiar. Tu first. Maksudnya kalau korang buat video memancing, tiba-tiba korang letak gambar selipar, mungkin orang familiar dengan selipar tapi tak berkaitan dengan memancing lah. Okay, kalau memancing, apa yang familiar? Ikan, pancing. Okay, itu benda yang orang familiar. Maksudnya orang tahu, oh ni video pasal memancing, oh ni video pasal tangkap ikan. Orang tahu, first sekali. Okay, lepas tu kalau boleh biar ada dia punya wow factor dia tu. Maksud wow factor tu contoh ikan tu apa? Ikan besar ataupun pancing paling mahal. Okay, ataupun selipar, kalau kalau cerita pasal selipar, selipar tu mungkin besar sebelah ke, ataupun selipar tu paling mahal ke. Jadi kalau kata dia ni edit pakai phone, apa korang rasa benda yang familiar? Saya tanya korang, korang boleh jawab sekarang. Aha, thumbnail macam ni, edit pakai phone, apa benda yang paling familiar? Mudah je, mestilah ada gambar handphone. Itu korang tunjuk handphone, pegang handphone ke apa ke, kan? Itu benda yang first kali orang kenal. Memang semua orang kenal ini handphone. Jadi kenapa dengan handphone tu? Okay, korang tunjuk ada apps ke ataupun apa ke, tulis satu kat atas tu. Buat thumbnail YouTube guna phone, ataupun senang je buat thumbnail YouTube. Itu jadi orang tahu, oh familiar, dia guna handphone, dia tahu. Ni macam ni kalau saya tengok ni, saya pun tak tahu. Ini macam buat slide presentation semua tu lah. Sama juga konten-konten lain. Mukbang contohnya, mukbang nak letak gambar apa? Gambar makanan. Kalau boleh, kalau gambar makanan tu familiar, contoh udang mentah, gambar udang. Wow factornya apa? Makan udang mentah, geng. Thumbnail ni kalau korang buat macam ni, saya rasa CTR sangat low. Okay, sebab apa? Benda tu yang akan boleh menceritakan sesuatu thumbnail tu. Kalau katalah thumbnail tu korang tak ada apa-apa, jadi orang tengok ni benda ni, dia pun tak faham. Okay, korang kena tahu thumbnail ni orang tengok, bukannya orang tengok satu thumbnail ni sampai 10 minit dia nak cuba fahamkan, tak. Mungkin just 5 saat, 3 saat macam tu je. So saya akan delete lah bagian ni tadi letak muka, muka terkejut tu pun boleh kata faktor jugalah. Tu mempengaruhi juga. Tapi kadang-kadang kalau kita tunjuk muka, kalau orang tak suka tengok muka kita pun boleh jadi ni juga. Orang tak nak klik. Okay, mantap jiwa.